50 personel Relawan Ku Babin Kamtibnas Polwan Tur Babinas di Sakulea Kota Cimahi dikeprikeun pikeun ngabagi-bagikeun paket kabutuh pokok bari narupak motor eta personel teh ngadarudeu ka warga anu kapangaruhan ku pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Bantuan paket sembako ke warga nu kapangaruhan PPKM darurat anu aya di wilayah hukum Polres Cimahi dibagikeun ku personil Polri jeung TNI. Eta kegiatan teh dijurung laku ku Kapolres Cimahi AKBP Indra Setiawan Turta Dandim 0608 Cimahi Letkol Kaf Todi Wahyudi di Mapolres Cimahi poe Jumaah anu anyar kaliwat. Dandim 0608 Cimahi Letkol Kaf Todi Wahyudi nembrakeun salila prak-prakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat rea warga nu merlukeun bantuan. Pangnek itu masyarakat teu bisa nyorang kegiatan kawas dina kaayaan normal kukituna perlu dibere bantuan. Sajroning kitu Kapolres Cimahi AKBP Indra Setiawan nembrakeun dina pelepasan personil kiwari total 500 paket sembako anu dibagikeun. Sasarana warga atawa nu boga usaha leuleutikan anu kapangaruhan PPKM darurat di wilayah Kota Cimahi turta Kabupaten Bandung Barat atawa KBB turta eta kagiatan teh saban poena bakal dilakonan salila mangsa PPKM darurat dilarapkeun di wilayah hukum Polres Cimahi. Dimulai kemarin mulai dengan tanggal 3 sampai dengan berakhirnya PPKM darurat. Untuk kita mekanismenya kita laksanakan door to door. Ya, tadi juga sudah diberangkatkan. Hari ini kita distribusikan sebanyak 500 paket sembako. Nanti setiap harinya kita distribusikan 100 paket untuk secara kontinu, secara bertahap. Indra Setiawan Ngembohan, petugas bakal langsung ngadeg-deg ka saban kepala keluarga sasaran anu nampa bantuan anu geus didata samemehna. Dina prakarakanana petugas bakal merhatikan prokes sangkan teu karandapan nu ririungan di masyarakat. Eta bantuan teh dipiharep bisa mantuan kabutuh pangan warga. Algi